Oke, contohnya saya mau live di Facebook saja. Ya. Ada video sudah, ada mikrofon saya sudah. Jadi saya perlu buka saya punya Facebook. Pertama, buka Facebook. Oke, bagian ini kalau mau kasih live di sini ada button live di bawah ini. Kalau kau tengok Facebook kamu, buka Facebook kamu supaya kamu boleh buat live. Ya, nanti tak payah kasih log apa dia, kasih live dia. Tapi yang penting kamu boleh apa? Boleh connect. So, kamu tekan live. Make sure OBS lah sudah setting, ya. Oke, bila keluar tekan live, dia akan keluar seperti ini. Kan? Kemudian apa live kamu ini? Mungkin testing lah. Apa sih lah? Mungkin jual bundle atau jual mie kering online. Oke, contohnya apa lagi lah? Ceritanya di sini. Oke, so bila description sudah ada, sekarang kamu akan masuk key. Untuk live yang selalu diguna pakai adalah ini, perhatikan server URL dan juga stream key. Perhatikan di YouTube kah, Facebook kah, Instagram kah, perlu ini server URL dengan stream key. Jadi untuk ini, pertama kamu kena klik copy URL dulu, server URL. Kita copy ini setting dia masuk pergi OBS. Jadi copy, saya kasih kecil supaya saya boleh masuk pergi OBS. Jadi untuk masukkan server URL tadi itu, pergi setting. Boleh ikut saya setakat ini? Setting stream. Kemudian kamu pilih custom. Saya mau ajar kamu custom. Ya. Custom service dia custom. Nah, di bawah ini server URL. Jadi kamu paste itu server URL kamu di sini. Kamu pilih atau delete, right click, paste. Jadi sudah masuk kita punya server URL. Sekarang kita mau perlu stream key. Jadi di bawah tadi itu di Facebook kamu ada stream key. Jadi kamu copy ini, masuk pergi OBS ini, right click, paste. Kalau kamu show dia, sama lah dia punya ini, dia punya stream key. Nah, siap, apply. Dan oke. Nah, artinya sekarang kita sudah masukkan setting Facebook kita ke OBS. Langkah seterusnya, bila sudah masuk setting itu, kamu kena setting dulu OBS kamu. Perhatikan, ah, sudah masukkan stream key dengan apa URL, ya. Jadi saya perlu ubah beberapa setting di sini supaya streaming kita jalan. Oke, jadi saya masuk setting. Perhatikan, ah, stream kita sudah masuk. Sekarang output. Output dia, perhatikan bagian stream ini. Bagian stream encoder kamu, perhatikan. Kalau tidak pakai graphic card, ya, mungkin kau pakai X264, ya. Kalau tidak graphic card,
tapi tempat saya ini ada graphic card yang high, jadi saya pakai graphic card. Oke, perhatikan. Next, rate control CBR, bit rate saya punya 5000 dan maksimum ini adalah ya sampai 10000, 6000, 7000 kbps. Nah, saya ingin ingatkan, kenapa saya punya 5000? Karena speed internet saya laju. Kalau speed internet kamu tidak laju, saya mau kasih tunjuk. Ini sangat penting ya. Nanti lagging lah, nanti tidak cukup bitrate lah. Jadi sebelum kamu masukkan 5000 kah dan sebagainya, kamu kan akan cek internet kamu, pergi browser, kamu sudah online, kamu pergi fast.com, checking internet, berapa kelajuan internet kamu. Saya punya ini 300 Mbps, tapi sekarang kamu tengok turun 210, apalagi kalau hanya handphone. Nah, jadi bukan ini yang perlu ditengok, tetapi di sini show more info. Untuk streaming yang perlu diperhatikan ialah upload speed. Nah, jadi upload speed saya ini maksimum adalah 50 Mbps, tapi sekarang mungkin area sini ramai yang pakai dan ramai yang guna. Jadi dia turun 31 Mbps. Biasanya handphone, saya tahu, biasanya handphone itu bergantung kepada package kamu. Itu sebabnya bila kita mau main streaming ini, pastikan satu, unlimited data, atau kamu ada data. Saya mau kasih tahu, untuk streaming 3 jam seperti sahabat lalu saya pakai di Lido, saya pakai data saya, dan di Lido itu yang laju itu adalah Cellcom. Kalau di Batu 2 yang laju itu adalah Digi. Di Kopungit itu Cellcom. Tetapi speed dia di Kopungit itu, dia punya downloading di Kopungit hanya 20-30 Mbps, Cellcom saya. Uploading dia hanya 10 atau 5 Mbps. Itu masih boleh stream. Tetapi kita kena setting di OBS. Jadi di sini saya boleh hantam, saya punya bitrate itu 5000 karena downloading saya laju dan upload saya lebih daripada 20. Kalau di bawah 20, perhatikan ya. Kalau di bawah 20, saya punya bitrate di Lido saya pakai itu adalah hanya 2000. Kalau slow lagi, kamu kena kasih turun dia paling kepala 1500. Karena lagi besar, dia perlukan data yang banyak. Dia mega apa ini, giga pun banyak. Di Lido itu satu sahabat saya habis di YouTube dan Facebook itu, kalau saya tidak salah mau 7 gig. Bayangkan 7 gig, berapa harga 7 gig kalau beli data biasa. Jadi YouTube sama Facebook. Jadi lagi tinggi ini lagi perlu banyak data. Jadi kasih kurang dia supaya bergantung ini speed untuk apa? Kenapa besar kecil? Yang membedakannya itu adalah resolution. Bila kau streaming, kalau rendah ini bitrate, kau punya apa, gambar tidak terang ya dan sebagainya. Tetapi kalau di handphone masih boleh nampak. Itu sebabnya lah sahabat itu saya kasih turun sampai 2000. Bila tengok TV besar akan pecah banyak gambar. Tapi kalau hanya di handphone
masih terang lah. Nah, jadi itu dia punya tujuan. Jadi saya boleh simpan, kalau speed saya boleh simpan 5.000. Tapi kalau apa, kamu boleh kasih turun lah ya. Ingat prinsipnya adalah kalau kamu punya upload itu di bawah 10 Mbps, kasih turunlah pergi 2.000. Oke, so keyframe 2 ini tidak perlu, dan GPU kosong max frame 2 ini apa, preset quality, kemudian profile high, preset quality, profile high. Oke, setting itu sudah selesai. Kalau sudah, apply dan oke. So sekarang kita sudah siap untuk live. Tapi sebelum kita live, pergi setting lagi. Stream sudah, output sudah, audio sudah, kan microphone sama audio. Kemudian video, perhatikan. Di atas ini best resolution canvas dengan output scale resolution. Canvas laptop saya boleh support canvas saya 1920x1080. Saya mau kasih keluar di live streaming di Facebook atau YouTube itu adalah resolution yang sama. Tapi ingat, kalau kamu pakai resolution yang sama, canvas kamu di laptop dengan output kamu itu juga mengambil data yang banyak. Jadi untuk kasih minimum dia supaya smooth jalan itu video streaming, kamu tukarlah di sini 720. Ya, 1280x720. Ini ya. Atau kasih kurang lagi kalau hanya mungkin kamu pikir oh semua pakai handphone saja lah. Kita kasih kurang lah resolution dia 4x80. Kalau semua pakai handphone. Tapi kalau dia sudah pakai laptop dan juga sambung TV, dia akan nampak ketara itu, akan pecah. Jadi kalau 720 itu masih bolehlah. Jadi saya selalu pakai 720. Tetapi since saya upgrade saya punya internet kan, saya kasih full resolution. Perlu data yang banyak tuh itu. Oke. Contohnya kamu sudah setting ini common FPS ini biasa kita 30. 30 atau 25. Malaysia itu Europe line, NTSC, Malaysia itu PAL atau 30. Ini sama saja. Sudah selesai, apply dan oke. Oke, sekarang kita sudah siap untuk streaming. Jadi sekali lagi checking, stream sudah, output sudah, audio sudah, video sudah. Kemudian kita mau start streaming. Untuk start streaming ada start button di sini. Jadi saya klik start. Sekarang saya live. Bila kamu klik start akan hijau keluar. Itu artinya kalau hijau itu internet line kamu mantap stabil. Dan kamu boleh nampak bitrate kamu tadi saya isi 5.000 kan? Dia akan 5.000 ke atas dan sebagainya. Jadi kita sudah streaming ini. Bila kamu sudah klik start, kamu kena pergi kepada Facebook. Oke. Bila di Facebook, kamu nampak muka saya di sini, tapi kita belum live, karena kita belum go live. Jadi saya klik go live. Sekarang saya sudah live di Facebook My News. Nah, jadi nampak itu. Saya sudah live di Facebook.
Jadi ini live sudah nih. Untuk stop live and live video. Dan memang live di Facebook, YouTube itu dia akan mengambil masa berapa saat? Mungkin 5 saat, bergantung kepada kecepatan internet. Kecepatan internet kita yang jadi host. Oke, so ini setakat ini boleh paham? Boleh kan? Senang makan? Boleh kan?